Beberapa orang pelanggan yang sedang membeli nasi kukus berdepan detik cemas apabila sebuah bas hilang kawalan secara tiba-tiba. Kejadian yang berlaku di Klebang Putra Ipoh Perak itu dikongsikan oleh pemilik dashcam yang berada di lokasi tersebut. Setakat ini, masih tidak dapat dipastikan apakah punca sebenar hingga menyebabkan berlakunya kejadian tersebut.